itu tim sparring. Julia, dengerin. Kamu harus rugi. Ini anggap kamu main sendiri ya. Anggap main sendiri. Barusan kamu misalnya dapat poin. Habis matiin lawan, kamu udah susah payah matiin lawan. Sekalinya dapat bola sekali gitu cuman out. Ngebuang bola out, ngebuang bola out. Harus rugi. Seenggaknya bisa tahan 5 apa 6 pukulan. 25. Poin 25. Tunggu dulu. Siap lagi. Servis itu dari zaman dulu banyak yang bilang servis modal. Jadi jangan asal servis itu, harus fokus dulu, jangan asal hajar-hajar aja. Hah? 25 masih 25. Oh, masih IP di situ. Pusing bener nih hari ini. NG. Hey, ingat kan papa bilang mukul jangan asal mukul, lihat dulu orangnya. Orangnya di situ, kamu pukulnya agak jauh dulu. Nyemes tadi itu enak nggak posisinya? Enak nggak posisinya tadi nyemes? Nggak enak, makanya hasilnya awet. Kan dibilangin kalau mau nembak tuh posisinya lagi enak baru tembak. Kalau posisi begitu maksa mah ujung-ujungnya out, nyangkut. Ayo dong. Harus siap terus. Waduh. Nggak cepat, kurang cepat. Siap lagi. Pokoknya setiap kali habis mukul, siap. Habis mukul, siap. Jadi bola keduanya kamu bisa enak dapet. Oke, out. Pe, masih ini, Pe. Mukul dari sininya, kamu masih ke belakangnya tuh, lihat. Nggak nyampe ke kotak. Masih cuman di dalam itu aja. Harus agak dikencengin lagi dikit. Jadi ingat sama. Nah itu dia. Aduh.
Rampeo, kamu tuh diimunisasi, Mak? Kecil diimunisasi tuh, Rampeo gitu. Bisa berapa pukulan tadi? Yang dua? Dua pukulan? Bisa ya kumaha dua pukulan? Kudu belajar api. Jangan takut, ingat prinsip main single ya. Satu, dengerin prinsip main single, jangan sampai takut di lob. Kalau kamu udah takut di lob udah susah, kayak tadi kejadiannya, karena kamu takut dia mukul ke belakang apa nembak mundur sampai jauh, pas dicop udah nggak bisa. Soalnya kalau dicop gimana, kalau dicop, kalau kamu mundur jauh dicop bisanya ngapain, netting sama ngangkat. Tapi kalau kamu jaga setengah ke depan, dia ngelob kenceng juga, tinggal mundur 1, 2, 3, banting. Sampai belakang, dapat posisi lagi. Radit sekarang di tengah. Siapa masuk? Fier, masuk tengah. Kenji, istirahat. Awas, ingat, jangan takut didorong ke belakang. Hah? Iya jangan, jadi diingetin. Diingetin, ini aku udah jujur awokan wae. Ayo Pi, masuk kena Pi. Sama Yasin dulu. Siap lagi. Siap lagi. Terus, jump. Nah. Sup. Nah kalau itu emang susah. Jadi nggak bisa apa-apa. Saya nanya, kamu servis tadi di pikiran kamu apa? Kamu mikirin apa? Mikirin cucian di rumah? Kamu servis mikirin bola keduanya kemana nih? Jadi jangan terlalu yang mikir. Stop, stop, stop. Jadi jangan terlalu mikirin yang servis. Kamu mikirinnya tuh 6 titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan, mikirinnya 2 aja. Servis, kalau dia nggak ngecop ke depan sini, ngelob ke belakang. Jadi kamu cuma mikirinnya 2. Kalaupun datangnya ke nomor 3, kamu udah siap. Kalau mikir banyak, ya pusing kamunya. Siap lagi? Siap lagi, cepat. Nah. Ah, gak apa-apa, langsung. Ah, sabarin. Nah itu baru gitu. Satu, dua, sabarin dulu. Jangan buru-buru, ingat. Kurang dalam ngelobnya, kurang dalam. Baru dipuji. Servis out. Coba lagi, Nji. Raket jangan turun. Siap. Gerak lagi, gerak lagi, gerak lagi cepat. Lobnya mana? Jangan cuma nurunin bola terus, harus ada. Gerak.
Siap lagi. Awas, siap lagi tuh. Masih jelas itu. Udah nembak, kalau dia masuk, mati kamu itu. Jadi kalau main mix, Amel udah tahu kan? Belum pernah main mix. Udah cuma sekali terus udah nggak ini. Oke, okay, berarti Yasin kamu koreksi ya. Jadi kalau dikoreksi sama Yasin agak fokus. Jadi mix itu yang cewek hukumnya mix, yang cewek angkat silang apa lurus? Silang. Karena apa? Lebih memudahkan kamu. Karena kalau kamu angkat lurus, mereka lebih enak kan tembak lurus, kamu keserang. Mendingan kasih bola biar orang kalau mau nyerang ke cowoknya. Jadi kamu kalau angkat silang. Jadi pokoknya intinya ikutin dulu aja. Inti daripada main mix yang cewek gimana caranya ngasih bola ngumpan buat cowoknya nembak, buat cowoknya nyerang. Jadi yang cewek jangan pengen mundur-mundur ke belakang dulu. Kecuali udah terdesak, partner kamu yang cowok udah kebanting di belakang, bolehlah bantuin mundur. Sama satu lagi aktif di depannya. Jadi di depan kamu jangan diem di sini. Agak mundur satu langkah, maju lagi, lihat bola. Ngeblok pelan. Pas bola agak naik, kalau udah kira-kira enak buat nembak, setengah sini loncat tembak. Tapi kalau kira-kira masih datar, ngeblok. Ya, nanti main aja dulu, nanti banyak dikoreksi. Nggak apa-apa, dicoba. Kalau nggak dicoba, gimana bisa? Oke? Okay? Azan, oh, oke. Okay. Azan dulu. Nggak sholat dulu. Push up 25, set up 100, jumping 50, push up 25, sit up-nya 100, oke? Okay. Fight ya, mana bolanya? Oh, ini kopnya, mau pijit, dia menantangin, emang bisa menang kamu? PD, PD itu nomor satu. Yeah.
tangga sih. Bule, jangan begini banget. Kamu nyongkel doang. Jadi kalau kamu mau ngambil emang udah direncanain, jangan kayak kaget gitu. Ngebloknya jangan ngeblok kaget. Jadi kamu udah rencanain bola pas di atas langsung loncat. Pas Fikri mukul kamu ngebayangin, jangan pasif. Jadinya kamu kaget. Pas ada bola pengen menyegat tapi kaget. Jadi nggak ada arahnya. Bagusin, bagus. Bolong, bolong. 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 Eh. Sin, sin, sini, sin, sin. Yang nggak kelihatan tuh kamu. Kalau net mah kelihatan, sin. Bagus, cakep, nice. Ayo lo, fokus lagi. Bagus, Sin, kamu agak cepet lagi, siapnya cepet lagi, tadi agak lambat sedikit loh. Baru maju. Kalau kita mau maju masih mending aku bolanya diturunin apa diangkat aja? Kalau mau maju nanti ada kesempatannya. Jadi enggak buru-buru. Kamu nyemes maju enggak bisa gitu juga. Kalau mau maju lo clear tapi ke arah silang. Kalau udah kepepet. Tapi kalau buru-buru kayak tadi enggak bisa. Ayo Sin. Nyemes gitu langsung siap. Kalau dia bisa ngembaliin, kamu mati. Reaksinya Yasin Fikri masih agak lambat. Reaksi. Kalian ngaver loh. Ngaver nggak bisa lambat. Hey. Nggak enak badan? Enak. Ayo atuh, gregetnya mana?
jangan terlalu lurus gitu deh. Agak buka dikit. Ayo, Sin. Orangnya di situ, dikasih di situ. Hai, Minona. Begitu main.